ada seorang perempuan yang menjadi agen perubahan yang secara manusia sulit untuk dipikirkan bagaimana mungkin itu terjadi. Saya sangat tertarik dengan sebuah ayat yang firman Tuhan mau menyaksikan kepada kita siapakah perempuan itu. Di dalam kitab Yohanes 4 ayatnya yang ke-42 dikatakan, mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dan kami mau berkata, dialah benar-benar juru selamat dunia. Siapakah perempuan ini yang membuat banyak orang bisa mengerti bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia? Dia adalah seorang perempuan yang seringkali dihindari orang. Perempuan yang mungkin pada zaman ini adalah seorang yang troublemaker. Ketika bertemu dengan Yesus, si perempuan Samaria ini, waktu Yesus katakan, pergi panggillah suamimu. Dan dia katakan, aku tidak punya suami. Dan Tuhan sangat memuji dia. Benar katamu, engkau tidak punya suami. Karena lima suami yang ada padamu itu bukan suamimu. Perempuan-perempuan yang diberkati Tuhan. Di sini kita melihat, tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Dia menerima Yesus adalah Mesias. Kata lain dari Mesias adalah Masyak atau Mesias atau Isa Al-Masih atau Juru Selamat. Kata Juru Selamat dunia di Alkitab cuma ada di dalam dua kitab. Yang pertama di dalam kitab Yohanes 4 ayat 42 dan yang satu lagi dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Juru Selamat dunia. Apa arti Juru Selamat? Juru Selamat dari bahasa asli Alkitab itu soter. Dia men-include 3 arti yang sangat lengkap bagi seorang wanita, bahkan bagi seorang manusia. Kata soter, artinya yang pertama adalah savior. Wanita Indonesia, wanita-wanita dimanapun kita berada, kita membutuhkan juru selamat. He is a savior, dia adalah juru selamat, dia adalah penyelamat. Artinya Alkitab berkata di 2 Petrus 2:24, dia sendiri telah menanggung di dalam tubuhnya segala dosa-dosa kita dan dibakukan di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia sendiri yang menyelamatkan kita. Tidak meminta malaikat atau siapapun, dia sendiri. Yang kedua, soter artinya deliverer atau pelepas. Apa yang selama ini membuat engkau terikat? Yesus telah datang untuk melepaskan engkau. Mungkin dari pergumulan, persoalan yang seringkali dipakai Tuhan sebenarnya untuk membentuk wanita-wanita menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Ini berita baik untuk kita. Yesus adalah deliverer. Dia adalah juru selamat yang telah menjadi pelepas. Dan yang ketiga, dia adalah deliverer. Dia adalah pemelihara hidup kita. Wanita, engkau mau diberkati? Terimalah Yesus seperti perempuan Samaria itu. Dan menjadi agen perubahan dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati.